What's up guys? Sesi ini sedikit beda. Kita ke Engedi, ke tempat di mana Raja Daud sebelum jadi raja bersembunyi dari Shaul. Dan kita akan berjalan dari bawah sampai atas. Panas banget, kira-kira 42 derajat. Good luck. Pada waktu saya masuk sini, saya langsung bisa mengerti kenapa Daud pilih tempat ini. Ini tempat sempurna untuk bersembunyi. Gurun, memang kering di sini, tapi ada source of air, ada sumber air, anak sungai dengan air tawar, artinya bisa minum. Dan di mana ada air, ada kehidupan. Binatang-binatang juga pasti sampai sini untuk cari air. Dan itu betul tempat sempurna untuk bersembunyi. Ke atas harus hati-hati, tidak mau jatuh ke bawah. Sampai naik ke atas, nanti view-nya bagus sekali. Betul. Itu betul luar biasa. Di tengah gurun ada air, air tawar. Dan dulu Daud ada di sini, dia minum dari air ini. Itu betul luar biasa. Jadi kita selesai perjalanan trekking di Engedi. Yaya udah setengah mati, mau bunuh diri. Cukup untuk hari ini. Kalau Anda menikmati dari video ini, jangan lupa klik like, subscribe di bawah. Itu betul bantu. Semoga menikmati dan sampai jumpa.